sepanjang jalan tadi diguyur hujan bosku. Ini baru masuk wilayah Jepara, tepatnya di Klet ya, masuk Klet ini. Salam lestari, dan ini mudah-mudahan ke depan Gunung Wungkal bisa menjadi sentra durian unggulan. Selamat sore, salam pertanian. Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi dengan channel Agus Widodo, petani dan penjual bibit durian asal Desa Giling, Kecamatan Gunung Wungkal, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah. Pada sore hari ini kita muat bibit ya. Ini sebenarnya pemesanan itu 250 bibit, tapi ini kita kirim 100. Karena apa? Karena ini bibit ini kita tanam di Jepara ya. Ya, ini jam 4:30, kita mau berangkat ke Jepara untuk menanam durian karena pesanan ini ada yang kita tanam sudah 200 ini nanti ya. Mari kita berangkat ke Jepara, mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Sepanjang jalan tadi diguyur hujan bosku. Ini baru masuk wilayah Jepara, tepatnya di Klet ya, masuk Klet ini. Kita sarapan dulu. Ya. Nanti kita lanjut perjalanannya sudah sampai Keling Jepara. Nah, kita sudah sampai di lokasi bosku. Nah, itu lokasinya. Nah, itu sebagian bawor-bawor yang kita tanam kemarin. Nah, ini durian yang 100 pohon bawor kemarin yang sudah kita tanam, dan ini kita mulai tanam yang tahap kedua yaitu musangking sebanyak 100 pohon lagi. Nah, ini kita jam 7, ini jam 7 tepat kita mulai tanam. Nah, kita bongkar bibitnya langsung kita bawa ke tepi-tepi lubang. Yang ini yang duri hitam kita sisihkan dulu biar nanti satu blok, karena itu semua musangking yang tahap kedua ini. Wah, ini yang nangani kebunnya ini udah datang, Mas Agus juga ini namanya. Ini Bang Radi. Oh, udah membawa NPK sama Furadan. Nah, ini bisa teman-teman lihat ya. Ini 2,5 hektar dikepung tembok keliling. Dikepung tembok keliling ini kebun di tengah kota Jepara. Ini yang sempat divideokan kemarin sama Mas Agus itu yang 300 pohon mati semua. Tapi sebenarnya itu bukan kesalahan dari bibit kalau menurut saya, karena kemarin pengairannya memang belum cukup ya Mas Agus ya. Ya, ini Mas Agus ini bisa dilihat di penanaman di sini juga ada di channelnya Agen Info milik ini like, kalau jangan lupa di like, komen dan subscribe Agen Info ya. Jadi itu nanti bisa teman-teman lihat perkembangan durian ini bisa dilihat di Agen Info. Jadi ini Mas Agus, ini kan penanamannya dari tim saya. Mudah-mudahan nanti setelah ini cara perawatannya kita pandu ya Mas Agus ya. Tadi mudah-mudahan sama bapak ownernya itu malah ini kalau bisa nanti dirawat. Oh gitu. Tolong Pak Agus. Oh iya, siap. Nanti kalau waktunya pruning terus nanti untuk penyiraman dan pemupukan bisa lewat HP, lewat WA ya Mas ya. Oh ini mudah-mudahan ini nanti bisa tumbuh ya. Ini mungkin rezeki saya karena kemarin 300 pohon di sini tuh mati semua, dan ini alhamdulillah dipercayakan kepada tim kami ya. Terus terang yang nawarin di Facebook banyak banget. Ya mungkin rezeki saya ya. Tapi mudah-mudahan saya juga harapannya anu Mas Agus, kalau ini apa tumbuh subur dirawat dengan baik, saya apa merasa puas kalau saya nanam durian terus dirawat bisa tumbuh subur. Nanti kalau ada keluhan bisa lewat WA saja. Bibit yang ditanam untuk tahap kedua ini musangking 100 pohon. Jadi tahap pertama kemarin bawor 100 pohon, ini musangking 100 pohon. Habis ini nanti OC sekitar 100 pohon juga. Ini memang benar-benar kebun kelas sultan ini ya. Karena berada di tengah kota.
Ini milik Pak Jumadi kalau nggak salah, yang punya Kalingga Jati. Jadi memang tim-tim saya saya belajari untuk kerja itu baik ditungguin maupun tidak, itu harus kerja benar-benar. Karena apa? Karena kita targetnya satu hari ini harus bisa 100 pohon. Kalau nggak kelar kita nginep di sini. Ini nanamnya memang kita bikin berpasang-pasangan ya. Jadi satu lubang ini ditangani dua orang, bisa biar ada yang menata di bawah dan ada yang menimbun tanah. Jadi ada yang melihat supaya tanamannya juga tegak lurus nanamnya. Nah, ini bekasnya ada pupuk kandang ya, penanaman yang dulu katanya 300 pohon mati semua juga mungkin salah satu penyebabnya. Ini kita singkirkan. Ini kita cuma pakai NPK, Puradan dan sekam. Sekam mentah tapi yang sudah lama, sudah busuk. Nanti tinggal kita kasih tahu pemiliknya supaya nanti disemprot atau disiram dengan antrakol. Ini nanamnya harus diinjek-injek ya. Saat nanam itu harus padat. Nah, seperti itu. Target kita untuk satu hari itu sekitar 110 pohon ya. 100 sampai 110 pohon itu kita bawa tenaga 12 orang. Jadi biar dari sini enggak terlalu sore ya. Itu pun tenaganya harus benar-benar sigap. Karena tadi juga berangkat dari rumah jam 4:30, sarapan di jalan sama rokokan, ngopi, sampai sini tepat jam 7. Ini langsung kita mulai tadi. Nah, bibit-bibit ini yang ditanam dongkelan ukuran 150-180 seperti ini. Baik musangking, bawor maupun duri hitam harganya Rp350.000. Rencana di sini, yang di sini itu 250 pohon. Karena ini jaraknya dibikin 10x10 dan nanti yang lain di lahan yang lain. Soalnya kira-kira sekitar 320 katanya tadi. Ini setiap dua baris ya, ini dikasih jalan. Setiap dua baris dikasih jalan ke sana. Wah, benar-benar mantap ini. Ini di deket kampus apa-apa ya katanya. Ini di daerah Senenan, Kalingga Jati ini yang punya. Tuh, bisa teman-teman lihat tuh. Itu kayu jati Mas Bro, kayu jati bosku itu. Itu kalau bangsa setengah hektar ada itu, ditumpuk-tumpuk kayak gitu. Ini yang sebelah sini memang bawor ya. Sebelah sini ke sana itu bawor 100 pohon, nanti ke sini ke sana itu 100 pohon lagi itu musangking. Nah, musangking dan nanti sisanya duri hitam. Nah, ini yang bawor ya, yang kita tanam seminggu yang lalu. Ini masih kelihatan seger-seger dan ini Bang Radi tak suruh kontrol karena bawahnya banyak yang sudah menggenang air. Oh, ini hamparan kayu jati. Pagar tembok keliling. Tanah ini kayaknya kalau sama yang ditempatin kayu jati ini 3 hektar lebih. Wah, benar-benar mantap ini. Saya juga dipercaya seperti ini. Ya, mudah-mudahan ini bisa tumbuh subur. Saya sudah senengnya minta ampun ini. Selain kita berjualan bibit dapat untung juga, kalau kita dipasrai tanam seperti ini harus benar-benar kita perhatikan ya. Nah, ini sudah jam 9:30. Kira-kira tertanam baru sekitar 30 pohon ya. Mudah-mudahan nanti jam 2 sudah harus dari sini biar sampai rumah enggak terlalu peteng bosku. Bang, hari ini tanam 108 pohon. Santai saja, enggak usah ngoyo, yang penting jam 2 harus kelar. Ya pokoknya santai, yang penting jam 2 kelar. Penanaman tetap sesuai standar saya. Ini penanaman harus sesuai dengan standar. Walaupun ini nanti kita tanam 108 itu nggak usah ngoyo Mas Pak. Yang penting jam 2 kelar. Ya Bos. Ajo ngoyo, santai tapi jam 2 kelar. Nah, tanahnya juga lumayan bagus ya. Kenapa kemarin itu ada 300 pohon di sini mati? Itu kalau menurut perkiraan saya karena tadi saya gali lubangnya. Pupuk kandang itu masih pupuk kandang baru waktu itu mungkin buat tanam, dan satu lagi
tidak diadakan penyiraman. Nah, ini sudah jam 12 siang, hampir jam 12 siang. 108 pohon sudah tertanam. Jadi dari perkiraan jam 2 saya tadi sama Bang Radi, ternyata karena ini cuaca memang tidak seperti penanaman pertama ya, penanaman pertama cuaca panas sekali. Ini cuaca hujan, jadi tenaganya masih full, masih oke tenaganya, dan ini sudah kelar semua. Kita makan siang langsung pulang ke Pati. Jadi perjalanan dari Jepara ke Pati itu sekitar 1,5 jam perjalanan. Ya, tanpa istirahat 1,5 jam perjalanan. Jadi ini dikuisi sama Bang Radi dari sana tadi, kita kontrol semua, setelah beres baru kita tinggal tunggu penanaman tahap ketiga, rencana Musangking sama OC juga. Jadi pertama Bawor, ini Musangking, dan yang ketiga nanti OC, mungkin ada tambahan Musangking lagi. Terima kasih, mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, salam pertanian dan sukses buat semuanya, amin.